Pagi Weekenders, berhubung gue suka olahraga, hari ini gue akan ajak Cia buat main wall climbing di Bremka Indoor Climbing Center di daerah Tangerang. Selain itu, biar Cia makin happy, gue ajak makan di kafe asik juga deh. Gitu dong, Kev. Selain itu, aku juga punya nih rekomendasi coffee shop seru di daerah Tangerang. Mau tahu keseruan kita hari ini? Stay tune on Weekendlist ya! Aku tuh olahraganya sukanya begini-begini. Aktivitasnya tuh sukanya kayak gini kalau weekend. Laki banget, biasanya juga balet juga. Biasa mah off-road gitu-gitu nih. Jadi aku pengen ngajakin kamu wall climbing. Karena aku udah dua kali waktu itu sendirian weekender. Jadi kamu juga harus coba. Tapi aku denger-denger di sini ada yang lucu juga bentuknya. Jadi ada kayak games-gamesnya. Tapi tetap ada. Kalau gitu kita seru-seruan aja di sini ya. Sana ya. Ya udah buat kamu. Tapi tetap ya. Harus selesai ya. Iya. Oke, yuk. Aku seneng banget nih diajak kesini sama Kevin. Di Bremgra ini aku bisa seru-seruan main wall climbing yang pastinya gak kepanasan gara-gara indoor. Tapi sebelumnya pakai sepatu khusus dulu ya. Ya aku gak ada sepatu, aku ukuran kakinya nomor 2 kak. Aku nomor 7, ya, kamu ukuran playgroup memang. Coba kita tunggu ya, Kevin ya. Kevin, turun! Kesut ya? Udah terlalu tua ya? Enggak, kita tuh never too old tau gak? Ayo, aku udah mau naik ini ya guys, ini apaan sih? Ya tunggu, jangan langsung naik. Ini pakai pengaman dulu, enggak sembarangan. Terus tinggi kalau kamu jatuh gimana? Oh iya, udah yuk. Cari sana dulu ya. Ini yang tadi kamu mau mana? Ini ya, harus berurutan enggak? Suka-suka aja ya. Tapi ini udah ready ya, Mas ya. Oh iya. Semuanya kita mau main. Let's go. Buat yang takut ketinggian, tenang aja. Karena permainan ini tuh safety banget dengan harness yang kita pakai. Pokoknya seru deh guys. Permainan naik turun balok ini pas banget buat warming up sebelum nyobain wall-wall yang lain guys. Lihat ya Weekenders, kita mau challenge. Cepet-cepetan naik ini. Yang ini? Ya, yang kalah apa kamu yang tentunya? Kalau kalah gimana? Yang kalah pokoknya nanti akan dikasih tantangan, akan dikasih hukuman di tempat yang selanjutnya. Oh, nggak takut gue? Ya, gue juga nggak takut. Sikat. Langsung. Gue pasti menang. Yes. Sorry ya. Bagaimanapun juga, aku tuh tetap perempuan. Aku menang! Whatever. Aku menang! Gak apa-apa, aku akan terima kekalahan ini dengan gentle women. Kita lihat hukumannya apa ya. Nah, Kevin ini lagi main labirin namanya. Jadi dia harus pindahin yang merah-merah itu
Nah itu siap merah-merahnya dimasukin ke dalam bolongan. Dua-duanya harus berhasil. Jadi ini kayak ngelatih anak kecil supaya nyari jalan keluar. Kevin sih pasti lebih jago dari anak kecil ya. Kalau aku sih nonton aja dari bawah. Wah, fun rules yang ini kayaknya eye catching banget. Aku cobain kali ya. Guys, ternyata gak segampang kelihatannya loh. Kamu tuh harus bisa bikin roda putar ini seimbang supaya bisa kamu pijak. Kalau yang ini aku ngaku nyerah deh. Ya, siapa ya? Mending main boss ini nih. Jadi, di sini kita seolah-olah jadi firefighters yang harus pencet tombol untuk memadamkan api. Oke, weekenders. Buat penutup, gue sama Cia akan coba permainan yang terakhir, yang katanya paling ekstrim nih di sini. Ini adalah permainan yang paling susah dan kita udah ganti baju. Iya. Kita pengalaman. Mau bersihin jendela di gedung. Bukan, bukan, Mbak. Ini, Mbak. Yang mau ya ini. Ini. Kita mau naik ya, ini. Kita akan naik ini. Nanti loncat. Lihat aja deh. Loncat. Lihat aja deh, ini susah nih. Tapi kan enggak harus coba dong. Tuh, kita challenge. Berani, challenge. Iya, kita berani jatuh. Sikat habis. Bangun lagi, jatuh, bangun. Can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Di segmen selanjutnya, aku akan kasih rekomendasi coffee shop asik di daerah Tangerang, guys. Jangan kemana-mana ya.